Sini, masuk sini, Pak. Pak Mustafa. Oke, Pak Mustafa. Oke. Ini terang, Pak. Ini kita tarik sini, Bu. Oke, oke, dia dah. Oke. Alright. Ini entah apa, siapa kami ini, Yu? Tak pernah dengar kau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah di Facebook saya, insyaallah di YouTube saya Suara Rimoni Official, di YouTube dan juga Facebook Mustafa Mansur. Reformasi! 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 Lawan tetap lawan! Lawan tetap lawan! Lawan tetap lawan! Reformasi! Baru ada kan? Apa nama lori BN baru lalu? Baru ada kan? Okey. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dengan kesempatan ini alhamdulillah kita telah dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang hebat daripada Parti Keadilan Rakyat Pakatan Harapan. Pada malam ini saya bersama dengan saya bertuah bersama dengan YB Ustaz Samsul Firdaus. Ini daripada YB Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor. Salah seorang YB Taman Medan, Petaling Jaya turun bersama dengan kita pada malam ini di Air Molek Melaka. Dan saya berada di Warung Reformasi. Ui, nama warung pun Warung Reformasi ke? Warung Reformasi jumpa. Dan bersama juga dengan saya hari ini, kita bertuah ada Datuk Hans Isaac. Tepukan! Yes. Saya rasa tak perlu saya perkenalkan di kalangan orang Melayu lah. Dan juga orang bukan Melayu pun. Rupanya saya pun dapat tahu, ramai juga orang Cina kenal Dato' Hans. Dato' Hans Isaac seorang pelakon, model suatu masa dahulu. Saya tak ambil cerita. Model suatu masa dahulu. Sekarang ini seorang ahli usahawan yang berjaya, alhamdulillah. Dan juga ahli Parti Keadilan Rakyat Ampang. Turun pada malam ini bersama dengan kita untuk tujuan menyokong, membantu calon kita kerana kita ada norma baru untuk berkempen, iaitu menggunakan social media. Dan Datuk Hans adalah salah seorang pakar di dalam media sebab dah berapa puluh tahun dalam bidang ni kan? So, 30 tahun. Berbicara nanti kita tentang sedikit soalan tersebut, tetapi seterusnya saya bersama dengan tidak lain tidak bukan Pak Mus Mustafa Mansur. Yes, otai reformis kita, otai reformis kita, yang kita kenali, yang kita ketahui. Siapa kita apa tak kenal Pak Mus lah kan? Walaupun suaranya agak slow and steady, tetapi perkataan ayat-ayatnya sentiasa menusuk kalbu. Dan saya Suardi Morni, dan tanpa belengah masa saya rasa saya perkenalkan insya-Allah calon kita di Dun Air Molek N18, calon nombor 4. Ada berapa penjuru? Nanti kejap kita cerita. N18, Cikgu Rafi. Yes. Siapa yang tak kenal, saya kenal Cikgu Rafi ni agak lama. I think taklah lama, 2-3 tahun dah kita kenal. Cikgu Rafi ni satu kelebihan yang saya boleh ingat. Kalau dia berceramah, saya tak kering gusi. Dia pakar motivasi lah. Kalau saya tengah down, dia boleh motivatekan saya. Okey, saya rasa mungkin saya nak Cikgu Rafi perkenalkan diri dulu sebelum kita go one round table. Tapi perkenalkan diri dulu, silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Tujuh juga tadi. Ya, sebenarnya perkataan reformasi itu membakar semangat. Jangan disebut dalam dekat sini, dia tak melenting je tu. Macam pendekar juga. Kalau sebut reformasi tu semua jadi garang di sini. Jadi saya, kalau nak kenalkan diri saya, di kalangan orang kampung semua kenal saya lah. Macam-macam cerita di luar kan.
Kita memang hari-hari jumpa kawan-kawan, orang kampung kat sini. Banyak tempat kita duduk bersantai. Lebih-lebih lagi saya dah bersara sekarang. Jadi saya bebas nak ke sana kemari. Untuk Don Air Molek ni, saya rasa sebut Cikgu Rafi kenal lah. InsyaAllah ramai yang kenal. Jadi umur 55 tahun, muda. Muda lagi tu. Saya rasa muda kerana semangat saya tu kuat macam orang muda. Yeah. Berjuang macam orang muda. Yes. Boleh panjat pokok lagi. Boleh kalau lagi. Itu jangan. Umar sudah. Umar sudah. Gurau. Jangan marah. Jangan gurau. Jadi kena politik, kena lawak sikit. Serius ke? Jadi inilah pot saya. Semua orang kampung tahu, ini port kita, port reformasi. Namanya pun warung reformasi. Bila kita berlengkak, masa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi inilah tarikhnya, tarikh keramat itu. Dan kali ini cantik sikit lah. Jadi kita dah perbaiki sikit dalam tahun ni juga. Dan ada rupa lebih cantik dulu. Baik-baik macam cerita Piramdi kita bersandar pun boleh kebal. Ya, saya ingat. Tapi engineer dia bagus. Sinding je. Struktur kuat lagi. Sekuat semangat rakan-rakan yang di sini. Dan warung ini tak ada istilah tutup. Buka sepanjang tahun 365 hari. Kalau leap year 366 hari. Jadi begitulah. Orang kata, hari raya pun buka. Buka. Ya ni. Ia nak keluar ni, telefon tak keluar ke malam ni? Bukalah pukul 10 lepas dengan keluar ke malam kita lepak. Dan kita ada otai-otai kita semua ni. Semua-semua otai-otai kat belakang ni. Tahniah. Setiap hari kita ada sidang parlimen. Tak pernah tutup. Walaupun tak ada allowan, setiap kali hadir. Ya? Tak pernah ponteng sidang tak parlimen. Tak pernah ponteng. Allowan tak dapat tapi kena menyumbang. Tapi kalau tak menyumbang lepas minum, siap. Dengan itu, kita boleh berdiri tegur di sini hampir 23 tahun. Sama tarikh dengan 1998. Sinonimnya, kita menyertai Pilihan Raya di sini mulai 99. Pilihan Raya pertama kita sebagai Parti Keadilan Nasional. Jadi itulah sejarahnya. Jadi yang orang kampung ni semua dah tahulah ini tempat dia. Sebut Melaka kalau warung reformasi, orang tahu sinilah tempat dia. Inilah tempat dia. Okey. Sebelum saya pergi kepada Cikgu Rafi kita ni, mungkin YB Ustaz dan juga ahli panel boleh cerita sikit pengalaman sikit je. Pengalaman kita tua hari ni dan apa yang boleh kita take dan you know something yang kita boleh contribute. Yeah. Boleh kita ceritakan sikit pengalaman yang ada satu hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Terima kasih Saudara Is. Yang dihormati Datuk Hans, Ustaz Mustafa Mansur, yang bakal YB, Cikgu Rafi kita ya, dan semua otai-otai dan juga teman-teman persembungan. Ya, jadi hari ini alhamdulillah ya, saya pun tidak apa sekadar kongsi pengalaman. Saya telah ambil pengalaman untuk merayau. Nah, Negeri Melaka ni alhamdulillah cikgu buat auto rotate tak besar sangat. Kalau apa boleh sejam pun boleh tak sejam setengah boleh tawaf Negeri Melaka. Jadi nampak cabaran yang besar sebab kita pergi ke Dun Matap Jaya sebab tu penamaan calon. Saya rasa tak macam zaman saya jadi calon dulu. Mana perarakan? Tak ada perarakan. Perarakan kita tu tak ada. Jadi tak terasa. Poster pun mana poster. Jadi dah ada norma baru lah. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita tak menjangka keadaan macam ni. Tapi itulah kita kena hadapi. Itulah cabaran yang Cikgu Rafi kena lalui lah. Sebab saya fahamkan beliau memang berseria ya, bersemangat ya. Dan saya yakinlah, saya pun tak cakap banyak. Kalau Cikgu Rafi takdirnya beroleh kemenangan dan kerajaan Pakatan Harapan membentuk kerajaan di Melaka, Cikgu Rafi saya syorkan untuk menjaga portfolio pendidikan. Sebab pengalaman beliau, belum cerita dengan saya tadi bagaimana menangani beberapa keadaan yang berkait pendidikan dan modal insan, bagaimana nak membina. Jadi mungkin pengalaman beliau itu boleh jadikan sebagai satu asas sandaran untuk beliau meneruskan bakti. Cikgu pesara guru. Tapi
Persaraan itu sesuatu yang kemudian diisi dengan khidmat. Dan saya yakin cikgu boleh menjawab jawab itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih YB. Okey, kita bersama dengan Pak Mus dulu. Pak Mus, okey Mus? Sikit-sikit ya. Okey, Pak Mus ke depan sikit Mus. Sebab kadang dia orang tak dengar suara. So kalau kita nak bercakap, kena ke depan. Melawan. Saya buka. Saya bila berada di bersama dengan para pejuang ni, saya rasa semangat balik. Macam cikgu kata tadi, Datuk juga sama dengan kami YB kita. Dan ini semuanya ramai ni. Dan saya mohon maaf kalau sebahagian saya tak kenal sebab yalah ramai mereka ikut saya tiap-tiap malam ni. Okey, ada sesuatu yang menarik cikgu. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang cikgu perjuangkan sejak 1998. Iaitu kita harus membangunkan naratif baru. Ya. Bagaimana UMNO Barisan Nasional telah membina naratif tentang keyakinan mereka terhadap nasionalisme yang pada mereka itu yang terbaik. Tetapi di waktu yang sama, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita yakin bahawa nasionalisme yang dibangunkan oleh UMNO Barisan Nasional itulah yang sebenarnya telah menghancurkan bangsa kita, negara kita dan mungkin generasi akan datang. Jadi cikgu, saya ucapkan terima kasih tahniah kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah pun mengambil satu inisiatif membangun naratif. Ya, reformasi adalah naratif baru bagi generasi yang telah kita bangunkan sejak 1998. Dan kita berharap naratif reformasi itu harus kita teruskan melalui kepada saudara-saudara yang berada di Melaka ini, ya, terutama sekali Don mana tu? Don Ain Molek ini, agar terus memastikan naratif reformasi ataupun dalam Cina kata Kaika, Korea kata Kaizen, Arab kata Ustaz, Islah. Ilal islah mastata'tu. Jadi ada orang tanya Ustaz, dia kata ini liberal ni, reformasi ni liberal ni. Padahal kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, kalau salah Ustaz tolong cek ini balik, surah Hud itu jelas menunjukkan bahawa Nabi Syu'ib melakukan reformasi terhadap kaumnya kerana kaumnya telah menyimpang jauh. Antara penyimpangan kaum Nabi Syu'ib ketika itu adalah mereka sorok barang. Mereka mengamalkan nepotisme dan kronisme. Mereka sorok barang untuk pastikan naikkan harga barang dan melakukan kezaliman dengan pelbagai cara. Dan apabila kita laungkan seperti mana Is buat tadi, apabila kita laungkan reformasi, bermakna kita melaungkan satu kalimat yang suci yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi Syuaib. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cikgu akan meneruskan reformasi di Melaka insya-Allah. Terima kasih Pak Mus. Bila kita bercakap soal perjuangan, tidak cukup kita bercakap soal kemampuan, kompetensi. Tak cukup sekolah kemampuan, kompetensi itu penting. Tetapi bagi saya yang lebih penting itu adalah trust, kepercayaan. Kenapa saya kata lebih penting kepercayaan, trust, trustworthiness, kebolehpercayaan seseorang itu? Kerana kompetensi kita boleh ajar, tetapi kepercayaan ini suatu yang kita kena bina, because itulah value, core value yang kita kena ada. Mungkin saudara Hans, Dato' Hans boleh cerita sikit ataupun mungkin nak bawa ke topik lain entah apa atau nak tambah, silakan. Okey. Terima kasih. Saya buka mask ya. Boleh. Sebenarnya trust tu adalah satu benda yang apa saya nampak aku lebih dan juga rakyat perlukan sekarang. Kerana apa yang telah berlaku selama beberapa tahun ni, kita melihat isu trust ni kan, adalah satu isu yang sangat besar. Akal beli akan memilih. Orang yang pergi hari memilih calon beliau, siapa mereka inginkan untuk kuai negeri atau negara, adalah satu yang sangat usah
integriti mereka juga. Sebab trust tu ada berkait dengan integriti. Betul, betul. These two, benda dua benda ni harus ada dalam semua pemimpin, ya? Dan saya harap calon-calon kita semua, saya nampak ada politis-politis sendiri itu. Dan integriti kita kena pegang selalu, sebab ini adalah amanah kepada, kepada rakyat. Dan rakyat tanggungjawab itu kepada individu yang dicalonkan ataupun yang menang. So integriti saudara adalah satu benda yang bagi saya core value dalam seseorang pemimpin. Betul, betul. So integriti yang Dato' Han sebutkan tadi adalah satu core value, satu perkara yang sangat penting, eh? Kita kompetensi, eh? Kelayakan, degree dia boleh bercakap hebat, berbicara hebat, sembang macam kita juga lah. Tapi kalau ada degree sebenarnya, kalau ada semua tu tetapi integriti dengan trust tak ada, ada degree ke master ke benda tu pun tak perlu. Tak perlu. Tak betul. Perlu benda tu. Betul. Sebab benda tu tidak memberi apa-apa manfaat kepada rakyat. Betul. Jadi, sebab degree tu kita kata mungkin 5%, 10% je. 90% tu kita boleh belajar. Kadang-kadang degree tu kita belajar, misalnya saya belajar sekolah dulu kan, kita kata degree ni hanya permulaan je, sekolah tu 10% untuk kita memulakan. Tapi pengalaman hidup tu kadang-kadang lebih lebih hebat daripada orang yang ada degree. Sebab itu saya kata calon muda tu boleh, tapi yang lagi boleh, lagi penting adalah calon berpengalaman. Ha? Orang YB yang berpengalaman, yang ada. Kalau tak pun dia dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Itu juga yang penting. Okey, kita balik kepada calon kita. Bagi yang baru mula melihat dan meninjau kacamata, terima kasih. 1,200, 1,300, ya, 1,058 orang, 125, 490, 34 orang di seluruh channel. Pak Mustafa Mansur, Iswari Moni dan Cikgu Rafi. Ini dia. Calon air molek kita. Dan otai reformis. Saya boleh katakanlah. Nak tunjuk reformasinya dia, kedai dia pun tubuh pada tahun 1998. Tak tahulah apa yang reformasi, yang tak reformasinya lagi. Cikgu, okey cikgu, sikit bagi ceramah sikit cikgu. Bagi cikgu, saya serahlah the floor to you. Silakan. Sebut. Jadi bila dia dengar, yang paling penting ialah konsistensi. Itu yang paling penting, baru datang keboleh percayaan orang kepada kita. Jadi dalam apa situasi sekalipun, apa keadaan sekalipun, kita kekal dengan semangat itu. Kita dah tempuhi beberapa banyak pilihan raya lah. Kita menang, kita kalah. Jadi kalau itu kita boleh tunjukkan disiplin itu, bahawa kita tetap bersama, insyaAllah orang pandang kita, dia tahu nilai. Jadi politik yang kita nak bawa ialah politik nilai. Jadi teras dia pertama nilai itu. Jadi jangan jadi liability. Itu sebab saya kata, kalau nak jadi pemimpin ni, kalau nak jadi calon, jangan kita tabalkan diri kita. Biar orang panggil kita, biar orang tabalkan kita. Yang akhirnya, kita rasa kepuasan tu ada. Orang nilai kita dengan kerja kita, dengan semangat pasukan kita, orang yakin apa yang kita sebab kita dah menunjukkan kebolehan kita. Yeah. Jadi orang dah boleh nilai. Lah, tapi kadang-kadang kita nak sebut tu pun kita malu. Bahawa kita ni yang terbaik. Tidak. Kan? Jadi itu sebab saya kata proses mematangkan kita tu bukan kerana tahap pendidikan akademik itu menjadi penentu. Itu disiplin kita belajar sebenarnya. Disiplin dalam politik lain. Yang paling penting saya sebut tadi, teras dia. Jadi teras dia apa? Sehingga masyarakat mempercayai kita bahawa kita ni seorang yang agak konsisten dalam memperjuangkan isu. Kita tak pernah lari daripada landasan. Apa yang ada teras dalam perlembagaan parti itu semua kita buat. Jadi itu sebab saya kata, kalau nak kira perjuangan, apa yang kita dapat dalam perjuangan. Tetapi hari ini banyak yang isunya berkaitan apa yang kita perjuangkan dulu, satu persatu dibetulkan, walaupun tidak sepenuhnya. Jadi itu yang sangat penting. Kita lalui zaman, saya lalui zaman berpolitik ni pada usia muda lagi, bersama kawan-kawan. Ini semua kacak-kacak dulu ni. Nampak je macam ni, tapi dulu kacak. Satu masa dulu. Nunjukkan lamanya dulu kita boleh pakai bell bottom lah. Zaman itu sampailah hari ini. Jadi sampai dah pencin, semua dah pencin dah ni. Tapi saya juga tersentuh, ada juga rakan yang duduk di sini yang menjadi core kepada perjuangan kita, dah pergi seorang demi seorang. Jadi ada terkesan juga bila kita duduk setiap malam, kadang-kadang tersentuh juga kawan-kawan kita ni dah pergi. Ada seorang kawan tu memang saya terkesan lah. Dia kata, apa rupanya kalau kerajaan yang dah berpuluh tahun, kerajaan purba ni, kalau jatuh. Tapi dia tak dapat tengok.
dia meninggal sewaktu penamaan dalam proses kempen pilihan raya yang lepas. Yang ke-14? 14, kalau saya tak silap. Jadi dia tak dapat jumpa saat, momen itu. Jadi dia pun seorang pendidik yang hari-hari ke sini tempatnya. Dia kata duduk sini, hilang stres semua. Jadi, hilang stres. Jadi itulah sampai ni semua kalau tak keluar moyan. Kawan-kawan ni moyan. Itu yang pasal PKP tu habis gegar rumah. Ya, mana ada port, mana ada port. Nak duduk, nak masuk lagi pintu belakang kau. Ni kalah. Kalau orang tangkap, orang tak berasa dulu lah. Sampai begitu sekali. Jadi bila dah ada roh tu senang. Dia dah tahu. Buah-buah kita kena santai, kita tak boleh stres dalam perjuangan. Betul. Jadi yang penting bersantai saja macam ni. Kita program kita bersantai ni. Tak ada stres, tak ada apa. Kita luahkan apa yang kita nak luahkan. Jadi saya rasa dia cukup membantu kita. Tahan. Saya ni insyaAllah sampai hari ni dikurniakan tak ada penyakit apa pun. Nak ikut cerita politik ni selalu orang cakap, ini tak lama lah ni. Jahanam jantung ni. Kalau nak cerita nak debat pasal-pasal itu. Tapi kita tahan. Sebab kita tak perlu stres. Apa yang patut kita buat, kita buat. Itu sebab saya kata teras dia tadi kita ikut. Hari ni kerajaan purba tu dah berjaya kita jatuhkan. Tapi ada sedikit tongkat hikmat dia guna apa. Dia boleh pusingkan balik, menjadikan politik tidak stabil. Politik huru-hara. Yang orang kata macam kalau jenis dinosaur ni punya pemikiran macam tu lah. Cuma lepas ni kita nak tengok fosil-fosil tu, saya rasa tak payah cari kot, tanamkan tu baru. Jadi sampai begitu lah. Kepada rakan-rakan yang baru menonton kita pada lama ini di apa nama Facebook, YouTube Mustafa Mansor, YouTube, Facebook Iswari Morni Official dan Cikgu Rafi, mohon share, mohon like, terutama kepada orang Melaka. Tolong share kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Cikgu, saya nak tambah sikit. Saya nak tanya sikit. Bukan tanya. Sebenarnya saya nak cikgu tambah sikit. Kenapa kita rasa bahawa saya nak tanya, kenapa kita rasa bahawa perjuangan politik berdasarkan bangsa itu dah tak relevan? Ke cikgu rasa masih relevan ke macam mana? Mungkin boleh rungkaikan sikit. Dah yang jadi pun apa yang kita lihat hari ini, inilah kerangka Malaysia ni. Kita bina Malaysia ni, kita merdekakan dia dengan teras dia ialah kaum-kaum, banyak kaum di dalam. Kita tak boleh mendabik dada, bukan sahaja kita Malaysia ini di peringkat semenanjung, kita juga ada Malaysia di Sabah dan Sarawak. Betul. Yang kita kongsi bersama untuk membentuk Malaysia itu. Malangnya, yang kita nampak dia dikhianati. Kerana keagihan itu tidak sama rata. Saya sebenarnya banyak yang setujulah atas permintaan MA63 dan sebagainya. Banyak generasi muda yang tak tahu. Kerana mereka fikir bahawa Sabah Sarawak itu duduk di bawah semenanjung. Sebenarnya tidak. Tidak, tidak. Dia sama-sama membentuk Malaysia. Betul. Sebahagian 1/3, 1/3, 1/3. Betul. Jadi kena adil kepada semua. Jadi jelas bahawa sebelum merdeka itu pelbagai kaum dah dibawa masuk ke Malaysia. Dan kita dah setuju dulu dengan pelbagai dasar untuk kita bersama dengan British berunding itu. Kita masukkannya sekali orang-orang yang bukan Melayu ini dalam Malaysia, punya IC biru seperti kita, yang akhirnya kita boleh bentuk. Saya nampak dulu cantik je bentuk perpaduan yang kita bentuk. Tapi hari ini disebabkan talian hayat dia tu dah hampir habis. Apa modal yang paling ampuh sekali dia nak guna? Kaum lah. Kaum. Agama lah. Yeah. Saya keadilan. Saya tetap Melayu. Saya keadilan. Saya tetap Islam. Saya mempertahankan prinsip itu. Yes. Tak semestinya saya bukan daripada parti itu. Tak adalah hilang Melayu saya. Hilang keislaman saya. Rasakan pahaman masing-masing. Betul. Jadi saya kadang-kadang, ni apa benda ni benak? Benak kita nak fikir. Ujung-ujung hari ni, oh habislah Melayu, habislah Islam. Habis ni mana? Masih juga kita kat sini. Di negeri Pasir Berdengung ni juga. Bukan soal Melayu atau Islam. Soalnya ialah pasir. Ini masalah dia. Bukan soal Melayu. Yang dijualnya pasir. Yang dijualnya pasir. Tetapi nak melunakkan cerita tu, ceritanya jualnya Melayu. Melayu. Jualnya Islam. Belakang ceritalah. Cerita pasir. Seorang berapa pongkir, seorang berapa lori pasir nak diagihkan. Jadi inilah cerita dia. Yang dijual bosku. Yang dijual ni, yang jual Melayu. Tapi bosku belakang sebat boleh tak? Itu baru negeri kecil, Melaka ni. Melaka. Kalau negeri lain. Negeri lain. Saya nak cerita.
kita. Nasib baik yang ini tak minta ni lagi besar. Ha. Saya ingat gunung pun digelat dulu. Saya nak cerita, kalau liberal, ini YB Ustaz Samsul. Berbelatar belakang agama. Hafiz. Hafiz kita. Untuk kata Islam. Kul Allahu Ahad pun fail. Dalil apa tu Ustaz? Tu saya nak tahu ni bab-bab dalil. Saya nak cerita, Datuk Hans Isaac ni, nak ini Parti Keadilan Rakyat, pelbagai kaum, pelbagai agama. Seorang bukan berbangsa Melayu. Orang ingat, selalu ingat Datuk Hans. Dia bukan Melayu eh? Bukan. Dia bukan Melayu dan bukan Islam. Tak ramai orang tahu. Ayah ingat Datuk Hans Islam ni. Bukan. 90% kawan saya daripada muda, orang Islam. Orang Islam. Saya dah besar daripada muda sampai besar hanya dengan kawan-kawan saya. Ada 10 kawan saya sahabat di sekolah menengah St. John di Kuala Lumpur. 9 mereka adalah orang Islam, saya seorang ke bukan. So saya segalanya dalam agama Islam saya pun faham. Saya pun dah buat benda-benda yang mungkin orang terkejut lah bila sahabat-sahabat saya pun, ibu bapa mereka meninggal, saya pun faham macam mana apa harus dilakukan sebagai orang Islam. Benda-benda macam tu pun saya faham. You know, kita hormati. Saya pun ada sahabat Cina, ada yang India, macam-macam. Macam di Ampang. Ampang tu juga ramai orang Cina, ramai orang India, ramai orang Islam juga. Tetapi saya rasa itu tidak menjadi satu masalah. Sebab kalau mereka dengan minder kukuh dan confident dengan Islam, confident dengan Christianity ataupun Buddhism ataupun apa-apa, benda ni tidak akan gugat sesiapa. Sebab kita confident dengan agama kita. Tidak memasukkan saya duduk dengan orang bukan Islam, saya ada unsur yang negatif. Tidak. Sebab agama Islam tu dah cukup kukuh, cukup bagus untuk orang megang, memeluk agama Islam. Kita kena confident dengan agama kita. So itu tidak menjadi masalah. Tapi isu dia, bila isu politik masuk, seperti yang mengatakan tadi, itu menjadi masalah. Sebab apa lagi nak jatuhkan orang, nak jatuhkan kuasa itu kepada orang lain adalah menggunakan agama. Itu menjadi satu benda yang saya rasa harus berhenti di negara kita, sebab, di Malaysia. Sebab kadang-kadang agama ni dia jadi satu macam platform kan untuk nak menghukum, untuk apa, untuk lebih kepada ni katakan aku betul kau salah, padahal kita belum tentu. Kadang-kadang kita ni apa yang kita pegang tu betul ataupun bukanlah, kata-kata tak betul, tapi lebih tepat. Sebab dari segi dasar akhlak dalam ajaran Islam pun kita kena meraihkan kepelbagaian. Kita surah Al-Hujurat? Ya, itu untuk saling kenal mengenal. Ya, tapi begitu juga satu tanda kekuasaan Tuhan itu, kata Tuhan, pencipta manusia, perbezaan tutur kata, perbezaan warna kulit. Macam Datuk Hans, saya dulu saya terkejut Datuk Hans berlakon dalam satu drama. Boleh ganti. Datuk ada sekali tu. Watak dia lah. Dia menjiwai. Bukanlah kerana ni, tapi Datuk Hans faham. Dan apa nama ni, memiliki satu persepsi yang jelas bahawa kenapa boleh macam tu. Sebab apa? Beliau melakukan watak itu. Itu saya memang peminat Datuk Hans dulu. Saya belajar juga. Macam mana untuk berlaku adil, dia berlaku watak. Jadi kepahaman macam itu, sesuatu yang akhirnya dia akan membentuk satu jalinan hubungan yang saling hormat menghormati. Jadi itulah sebab saya pun nak macam cikgu tadi, dia beliau bercerita ke atas belakang. Beliau ada macam-macam bela darah warna satu, tapi darah pelbagai. Sebab bila tanya nama cikgu tadi, cikgu kalau nama cikgu Rafi. Tapi nama cikgu ni dia unik. Dia Fi tu kena panjang. Kena kalau dalam hukum tajwid tu Rafi kan, dia mat. Rafi. Oh, saya kata cikgu ni nama macam mamak sikut, pasal apa? Pasal ada panjang. memang ya. Cikgu tak. Cikgu tak ada rasa apa-apa. Saya ada darah tu. Saya ada darah Cina. Alhamdulillah. Maknanya tidak jadi masalah. Itu yang saya rasa alhamdulillah cikgu Rafi ni dia seorang yang begitu faham dan begitu layaklah untuk kita tampilkan sebagai apa, seorang yang boleh memahami, membawa suara sebab memahami semua. Ya, saya yakin. Sebab apa? Dengan latar belakang pendidikannya, macam mana beliau mencurahkan khidmat itu. Satu, sebab kita betul lah itulah macam mana Datuk Han sebut, macam mana Datuk Han sebut tadi, bahawa ia dijadikan sebagai, padahal nak menutup penyelewengan. Maaf sebutlah, kadang-kadang ini pengalaman saya wakil rakyat. Kadang-kadang kan tanya YB, ni macam mana ni YB, ni tolonglah. Benda salah kan.
salah ceroboh tak ada result jalan nak buat gerai. Saya kata ni salah, kena roboh. Tolong Abi, Melayu tak tolong lah. Saya kata jangan guna frasa Melayu. It nak nutup kesalahan. itu sikitlah. Cikgu. Reformasi Pak Mus. Ini otai reformasi ni. Reformasi apa sedikit berkenaan dengan reformasi sebelum saya last pergi kepada Cikgu Rafi. Reformasi tu apa? Yang kita faham dan kenapa kita membawa istilah mustotok tu, kenapa kita bawa istilah reformasi ni sampai sekarang 20 tahun kita berjuang. Sampai bila ni reformasi ni? Kenapa penting reformasi sedikit? Okey, reformasi kalau tak berlakunya sesuatu yang mengejutkan tahun 1998, kita pun mungkin tak dengar perkataan reformasi. Tetapi harus diingat, 1998, laungan yang sama, perkataan yang sama dilaungkan oleh jutaan rakyat Indonesia. Betul. Jadi Soekarno dijatuhkan. Soeharto. Ya, Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto. Dan Soeharto akhirnya terpaksa undur kerana laungan reformasi. Saya teringat kawan-kawan cerita bagaimana kawan-kawan di Jakarta mempersiapkan 1,000,000 jiwa untuk diserahkan untuk menjatuhkan Soeharto. Mereka telah membuat baiat ketika itu, iaitu untuk menjatuhkan Soeharto, kami sanggup serahkan jiwa raga kami untuk melambakkan Jakarta. Akibat daripada situ, oleh kerana Soeharto seorang yang bijak dan ada fikir sikit tentang rakyatnya, nasib rakyatnya, lalu ada lobby-melobby berlaku di sana dan melantik Habibie sebagai penyejuk keadaan, lalu Habibie menjadi presiden transisi sementara. Jadi tuan-tuan, jangan perlekehkan perkataan itu. Macam mana Cikgu Rafi sebut tadi, bila kita sebut satu ungkapan, yang menyambutnya adalah jutaan orang, jutaan jiwa. Dan saya yakin, sekali lagi saya yakin, kalau Mei 2018 rakyat di Melaka telah melakukan satu perubahan dan mereka telah sebenarnya terpancing dengan naratif yang saya katakan tadi, reformasi tadi, dan saya yakin kali ini dengan harapan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu kali ini pastikan reformasi berlaku sekali lagi untuk PRN Melaka. Ingat, PRN Melaka adalah mencorak untuk 5 tahun ke depan. Dia bukan sama macam, dan saya berharap kalau kawan-kawan kita yang berpegang kepada prinsip reformasi, mereka takkan jual mandat rakyat. Mereka takkan lacurkan diri mereka untuk hanya mendapatkan 1,000,000, 2,000,000. Saya yakin sangat, insyaAllah, apabila saya dengar nama Cikgu Rafi dinobatkan sebagai calon di sini, yakin insyaAllah Cikgu akan bawa sesuatu perubahan di negeri Melaka. Sebelum saya bagi kepada Cikgu Rafi untuk ceramah dia, penutup dia, tolong share, tolong like, tolong subscribe kepada semua channel yang ada. Cikgu, kenapa Melaka terutama kepada Air Molek ini, kenapa Melaka dan Air Molek ini Cikgu memerlukan reformasi? Dan kenapa 22 bulan tu tak cukup, tak sempat kita buat reformasi yang sebenar, Cikgu? Silakan. Bagi saya mudah sajalah. Nak reform ni, sebut pasal reform ni, kita nak bawa perubahan. Perubahan sistem kita ada berbagai lah. Yang saya rasa Dato' Sri anjurkan dulu bahawa reform, kerana kebanyakan sistem yang ada dalam negara ini dah rosak. Dah rosak, ada juga yang tak boleh dibaiki lagi. Sebab perkataan reform itu timbul, kita nak ubah. Sebab macam Ustaz cakap, kita, apa reform Pak Mus cakap, kita nak ubah. Perubahan harus dilakukan. Jadi untuk Don Air Molek ni, saya nampak sampai masanya lah. Dalam pada Parlimen Hantuan Jaya, kita boleh reform dengan jayanya. Dia ada 4 don, 3 don lagi kita dah berjaya reform dengan dasar kita yang kita bawa. Hanya satu saja don yang belum kita dapat reform, itu Don Air Molek. Jadi pada kali ini saya minta, berilah peluang kepada saya, kepada semua penduduk N18, Don Air Molek ini calon nombor 4, Cikgu Rafi. InsyaAllah nombor 4.
Saya ulang lagi sekali, nombor 4, beri saya peluang. Saya bukan nak sombong, saya bukan nak angkuh, tetapi insyaAllah dengan apa yang dah kami buat berpuluh tahun ini, saya yakin saya mampu melakukan perubahan itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan syarat kerajaan ini, Kerajaan Melaka pada PRU 14, mandat yang telah diberikan kembalikanlah semula. Kalau setakat saya saja, saya rasa agak mustahil. Walaupun penat, kita nak bekerja, nak bantu. Maklumlah, kalau sebelum ini, selalunya pembangkang dia nak tirikan. Kalau saya seorang saja di N18 ini dinobatkan, manakala don-don lain tidak diberi peluang yang sama, susah sikit kita nak reform. Boleh, bukan tak boleh. Tetapi kerja itu agak berat lah. Jadi saya minta, kalau nak reform, kita reform sekali. Sekaligus kita reform. Kembalikan mandat rakyat yang telah diberi pada PRU 14. Kita ada track record 22 bulan. Saya dah semak petang tadi dengan manifesto. Kita berjaya dalam 22 bulan itu, 83% berjaya kita selesaikan. Tak payah tunggu 5 tahun. Apa yang kita janji, kita buat. Terbukti, kita dah audit, kita dah semak bahawa itulah yang kita boleh buktikan. InsyaAllah dengan pengalaman 22 bulan, kita sambung balik 5 tahun selepas ini, macam-macam benda kita buat. Kita ada model kita. Selangor ada, Ustaz, mewakili Selangor. Tak ada masalah. Kita merakyatkan ekonomi pelbagai apa inisiatif daripada kerajaan yang kita baiki daripada satu penggal satu penggal. Itu sebab saya kata sana pun Selangor majoritinya pun Melayu. Kalau nak cerita pasal Melayu lah, pasal kaum, tak ada masalah. Ada masalah, Ustaz? Tak ada. Ha, orang Melayu sana. Okey. Tak ada masalah. Masih Melayu. Masih Melayu, Ustaz, masih Melayu, masih boleh mengajar. Kalau tak di sidang don, dia boleh mengajar kat masjid, kat mana. Tak ada masalah pun. Tak ada sampai kata, Melayu mati kat Selangor. Dah 3 penggal. Tak ada pun, lagi kuat Melayunya. Ekonominya jalan rancak. Kalau nak banding dengan Melaka ni, apa sangat yang kita ada ialah produk pelancongan. Kalau kita berjaya manipulasi produk ini dengan lebih, secara lebih mikro, kita sebarkan satu Melaka, tidak hanya bertumpu di Bandar Melaka, saya rasa kek ekonomi itu akan dirasakan di seluruh pelosok negeri Melaka ini, termasuk di Don Emolik itu sendiri. Kita ada contoh yang banyak di Pulau Pinang. Tak ada pun Melayu mati, tak makan. Ada? Ha, ini hanya retorik saja. Pulau Pinang, masjid dia lebih hidup lagi. Ha. Di bawah. Azan subuh, azan subuh berapa kali? Dua kali. Jadi lepas ni, Pak Ngaf di masjid. Waktu subuh, ni bukan saya. Bilal dah azan, azan lagi sekali. Panggil orang datang. InsyaAllah. Jadi azan pertama terus mayang, terus masuk waktu. Lupa saya sedikit, saya masuk pada tuan arwah, tuan tanah yang uruskan tanah yang bagi kita sewa selama 23 tahun ni. Semoga Allah membalas jasa baik, tempatkan di kalangan orang yang beriman. Jadi banyak amanat-amanat dia yang bawa hari ni, yang waris dia, ipar dia di sini, yang amanatkan pada saya ucap terima kasih banyak. Banyak janji dia, banyak yang dipesan kepada, kalau dia tak ada, dia pesan kat saya, yang itu terkesan sikit lah. Kerana bukan mudah untuk menyewakan dulu harta kita kepada pembangkang. Nescaya alamat K9 akan datang keliling rumah. Betul? Bangah. Dulu anjing polis pun keliling rumah. Kerana Datuk Seri Anwar nak datang. Nak datang je bawa anjing. Datang je bawa anjing. Ukur tuan tanah. Tapi dia berjaya bertahan. Dan kita bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. Kalau saya dah tak ada, kawan-kawan dia tak ada, saya harap legasi yang lebih muda ini meneruskan perjuangan ini. Yang penting bagi saya, pertama, nak kekal kerajaan itu, jangan rasuah. Jangan sekadar di bibir saja, mesti dengan niat, dengan hati. Saya pun kadang-kadang peliklah bila cek orang yang kena tangkap tu sampai 900 juta yang hari tu, yang kata boleh lepas tu, saya pun boleh. Yang beri rasuah, lepas. Yang terima rasuah, yang beri rasuah, kena. Kena. Yang terima rasuah, terima rasuah, lepas. Berapa harta 900 juta? Nak buat apa 900 juta ni? Saya pun tak kerti nak kira lah. Tanya kawan berapa sifar ujung tu. Kan? Dia pun tak tahu berapa kan nak tulis sifar belakang. Cikgu matematik. Saya cikgu matematik. Saya terangkan berapa sifar dia pun. Dia pun tak tahu macam mana nak tulis kan. Begitu banyaknya yang dikumpul. Saya tak nak sentuh siapa-siapa. Siapa yang terasa, terasalah. Dah kalau dah duit juta-juta tu nak bawa ke mana?
nak pergi haji balik hari ke? Kan, saya pelik tau. Rumah 5 tingkat, 6 tingkat ni nak berjadah boleh naik sampai atas ke? Kalau umur dah 60 ni nak naik tingkat 1 pun dah tak berdaya. Tak ada. Jadi pegang kepada prinsip itu. Ada sedikit kita makanlah. Janji kita selesa, rahmat Allah tu luas. InsyaAllah kalau kita jalan betul, rezeki kita tetap sama. InsyaAllah. Bukan hanya retorik saja berkata nak lawan. Semua yang perasuah tu, tanya dia, jangan rasuah. Elakkan rasuah. Benterah rasuah. Tapi rasuah juga. Yes, jangan ni kat sini lah. InsyaAllah. Kalau ada niat itu, kepimpinan kita orang rakyat tengok ni, rakyat kebanyakannya susah kan, dia mereka menilai, tapi persepsi tu kita tak boleh lah. Kadang-kadang asal dah jadi YB je rasuah lah tu, pasal dibuat orang lain, orang lain yang akan boleh kena. Jadi itu je is yang saya nak cakap. Satu minit Ustaz, penutup. Wah, Alhamdulillah ya. Nak kita dah nampak dah daripada apa yang akan di diniatkan oleh bakal yang berhormat Cikgu Rafi kita. Ya, sebab beliau memahami keadaan dan beliau, tapi saya yakinlah bahawa apa yang disebut tentang cikgu tadi ialah tentang bagaimana satu daripada agenda reformasi ialah untuk nak berterasuah. Rasuah ni bukan sekadar ngulur duit apa semua. Beli helikopter dah bayar tak sampai. Betul kan? Beli kereta, beli kapal perang ataupun kapal selam harga mahal rupanya. Tak boleh sampai. Negara jiran beli pesawat pejuang dengan satu harga tertentu. Negara kita beli pula, apa sahaja harga lagi mahal. Itu kata-kata sepatutnya kita kena mengajak orang berfikir apakah tindakan ini ataupun sesuatu sebagai sesuatu yang kebetulan ataupun dirancang. Jadi itulah itu yang saya ingin kongsi. Terima kasih. Datuk, sila. Saya pendek saja. Saya harap semua rakyat di Melaka akan keluar mengundi dan memilih dengan cara yang tepat. Dan saya harap semua tidak akan jauh diri daripada tanggungjawab anda sebagai rakyat. Keluar dan mengundi yang tepat. Nombor empat. Pendek saya juga. Sila, Pak Mas. Okey, bila saya baca bio data cikgu ni, memang cikgu ni seorang cikgu lah. Maknanya cikgu bukan sahaja mengajar ya cikgu. Cikgu juga menampilkan contoh. Barulah dia boleh menjadi contoh kepada anak murid dia kalau dia menampilkan yang terbaik. Dan saya yakin kalau Cikgu Rafi telah membuktikan khidmat beliau kepada anak bangsa di negeri ini, kenapa tidak kita beri peluang pula rakyat Melaka. Bagilah peluang kepada Cikgu Rafi untuk ditampilkan pula sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dah berkhidmat untuk mendidik anak bangsa ini. Dan beliau sekarang kita ingin lihat bagaimana anak bangsa yang telah dibangunkan oleh beliau bersama dengan beliau kali ini untuk membangunkan Melaka dan wilayah Nedun Air Molek ini. Terima kasih kepada sokongan semua rakyat Melaka, anda adalah yang terbaik. Cikgu, last word. Jadi macam saya buat kesimpulan lah. Kadang-kadang pilihan raya ni untuk apa? Untuk pilih pemimpin. Bagaimana nak pilih pemimpin? Cara yang mudah nak dekat dengan rakyat. Jadi lebih mudah juga memecahkan masyarakat itu supaya matlamat ni tercapai. Kadang saya terkesan jugalah. Saya yang akhir berbelas tahun di sekolah yang mempunyai pola kaumnya agak sama rata. Berempas pulas kita di sekolah untuk menyatukan murid Cina, murid India, murid Portugis, murid Melayu. Tapi yang akhirnya di luar, apa yang kita buat? Adu domba untuk memecah. Kadang-kadang kita pun pening. Kita berempas pulas ni. Yang kita ajar pun cikgu dia tak pernah pembohong. Kalau anak murid dia 40, semua kaum ada. Yang Melayu pun dapat straight A, yang Cina pun ada straight A, yang India pun straight A, yang Portugis pun ada straight A. Kalau dia nak kena bias itu, sudah memangnya lah dia pilih untuk kaum mana yang nak pergi penekanan dalam memastikan mereka mendapat straight A. Jadi kita di sekolah tu, mana-mana kata-katalah pergi, kita berempat pulas lah untuk menyatukan kaum sama. Yang akhirnya, saya nampak
dia punya pola dia, corak dia, akhirnya satu-satu murid bukan Melayu. Dia rasa dia nak tiri hasil daripada momokan di luar bahawa ni Cina lah, ini Melayu lah, ini India. Akhirnya murid-murid di sekolah kebangsaan tu beransur-ansur keluar balik. Jadi daripada sekolah berbilang kaum tu, dah tinggal sedikit je. Mungkin tinggal 5%, 10%. Datang daripada mana? Daripada orang politik. Yang saya cakap bermuka-muka yang munafik. Tak tercapai dasar perpaduan nasional. Ada pun menteri. Tapi hasilnya, tengok. Semakin hari, semakin menipis hubungan itu. Kerana dasar pecah perintah. Jadi, saya menyerulah. Beri peluang kepada saya. Jika saya menang, aspirasi itu apa yang kita hendak jadikan Malaysia ini. Saya berdasarkan dasar yang ditegaskan, diterapkan dalam parti itu, insyaAllah saya akan ikut. Semua ada yang baik-baik saja ada dalam. Dan ujung saya nak bagi sikit pantun lah. Orang Melaka ni sila, pantun. Sila. Tapi tak pandai yang berkerat-kerat. Berkerat oh, okay. Kita dapat 4 siku lipat, nanti undi nombor 4. Yeah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Rafi. Terima kasih kepada YB tak tadi terbaca doa sikit. Yeah. Terima kasih kepada Datuk Hans Isaac. Terima kasih kepada Saudara Mustafa Mansor kerana sudi bersama kita pada malam ini. Ini norma baru cara kita berkempen. Biasanya kalau kita kempen ribuan ada di hadapan kita biasanya. Tapi malam ini sebenarnya ada lebih kurang dalam 2,700. Kalau kita totalkan 3,000 orang menonton kita di Facebook, di YouTube saja. 3,000 total. 1,752, 1,088, 747, 165, 55 orang. Kalau kita total dekat nak 3,000 orang, penuh juga padang. Penuh juga padang. Jadi maksudnya, tuan-tuan dan perempuan, tugas tuan-tuan dan perempuan, share, like. Walaupun kita dah habis ni, bagusnya, dia terus boleh share. Boleh like. Dan kepada orang Melaka, satu saja pesanan saya selalu ingatkan. Pilihan kita pada hari ini menentukan apa yang akan berlaku pada esok hari. Siapa kita pada esok hari? Apa akan terjadi pada esok hari? Apa kita, siapa kita yang ada pada hari ini disebabkan oleh keputusan kita semalam. Kalau kita menyesali apa yang berlaku pada hari ini, ingat balik apa yang kita buat semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat jangan kita menyesali apa yang berlaku pada masa hadapan kerana keputusan yang kita buat pada hari ini. InsyaAllah bukanlah satu kesilapan memilih nombor 4 Ayam Molek ni. Saya kata, calon nombor 4 yang berada di Melaka. Adik, kakak, makcik, pakcik, uncle semua. Kalau ada pun yang duduk kat luar, bagi tahu dengan rakan-rakan. Ini live sudah ada Cikgu Rafi sebagai calon nombor 4. Pakatan Harapan, Wakil Parti Keadilan Rakyat. InsyaAllah. Saya akhiri dengan doa. Mungkin doa Ustaz boleh skip doa. Ucapan skip baca doa untuk calon kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, segala pujian bagi Allah pentadbir seluruh alam. Pujian yang melengkapkan nikmatnya dan menyempurnakan pertambahan segala nikmat tersebut. Ya Allah, bagimu segala pujian seperti mana yang layak dengan keagungan zatmu dan kebesaran pemerintahanmu. Ya Allah, curahkan selawat, kesejahteraan dan keberkatan ke atas Nabi yang kami kasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sungguhnya kami memanjatkan kesyukuran kepadamu di atas nikmat kurniaanmu serta perkenan dan izinmu untuk kami dikumpul, dipertemukan pada malam ini sama ada di alam nyata ataupun di alam cyber. Sesungguhnya ya Allah, jika mengetahui hati-hati kami ini berpadu dan berpaut pada keyakinan dan niat yang sama untuk melakukan perubahan dan reformasi dalam negara kami. Sesungguhnya ya Allah, ia adalah satu daripada tuntutan-tuntutanmu untuk kami memperbaiki segala kerosakan, untuk kami memperbaiki segala bentuk perkara yang diselewengkan. Ya Allah, kami mengharapkan pertolonganmu, mengharapkan keridhaanmu semata-mata. Dan dalam masa yang sama, ya Allah, dikau titipkanlah keyakinan di dalam hati para pengundi di negeri Melaka ini, terutamanya di Dun Air Molek ini, untuk memilih kalangan orang-orang yang membawa perjuangan reformasi. Terutamanya, ya Allah, kepada pengundi Dun Air Molek, agar diberikan keyakinan untuk memilih hamba-Mu, saudara kami,
Cikgu Rafiq bin Ibrahim untuk dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang akan mewakili mereka, ya Allah. Ya Allah, dalam masa yang sama, Engkau anugerahkanlah kejayaan dan kemenangan kepada Pakatan Harapan untuk diberikan mandat dan kejayaan untuk mentadbir negeri Melaka yang bersejarah ini. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan betapa keikhlasan hati pimpinan Pakatan Harapan yang telah melaksanakan tanggungjawab sebelum ianya dijatuhkan dengan cara khianat. Ya Allah, jadikanlah agenda-agenda itu sesuatu yang dapat dilaksanakan tatkala mendapat mandat dan kepercayaan daripada rakyat negeri Melaka ini. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dipermudahkan segala urusan dan agar kami juga diberikan kepercayaan dan mendapat kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada kami, Pakatan Harapan, untuk mentadbir negara kami ini. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada segala bentuk pengkhianatan, daripada segala bentuk niat jahat mereka yang berkepentingan dan beragenda. Seterusnya, ya Allah, dapat kami melaksanakan tuntutan untuk membawa kepada reformasi dan perubahan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika rabbana wa ilaikal masir. Terhadap-Mu kami berserah bersandar dan kepada-Mu lah kami bakal dikembalikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Tuan-tuan, insyaAllah kita doakan kejayaan Cikgu Rafi. InsyaAllah kita doakan kejayaan Pakatan Harapan. Tidak ada apa yang boleh saya simpulkan melainkan saya kata keputusan di tangan pengundi-pengundi sekalian. Keputusan di tangan anda untuk menentukan apa akan berlaku bukan setakat kepada kita pada hari ini, tetapi anak cucu kita, masa depan negeri dan negara kita. Maukah kita lihat negara kita terus dirobek, dirogol? Maukah kita melihat negara kita terus dicarah? Segala kekayaan, yang kaya menjadi kaya, yang miskin akhirnya jatuh tersembam dan terhina. Sekian daripada saya, Iswardi Murni, Pak Mus, Dato' Han Saizek, YB Ustaz Samsul dan juga Cikgu Rafi. Dengan ini mari kita lawan-lawankan. Yang penting, lawan tetap lawan! Assalamualaikum. Nombor 4. Dato' Han, saya Johor.